dengan pemain terakhir dari masing-masing tim, Alex, Ica, maju ke depan. Oke, kita ingetin ya, nilai kalian ini benar-benar tipis perbedaannya. Ini tampaknya kalau siapapun bisa menang di babak ini, dia yang akan menuju ke babak berikutnya, yaitu babak bonus dengan hadiah 100 juta rupiah. Oke. Kok jadi sayang tegang, salaman dulu deh. Cie, 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 cie. Ica, Alex siap ya, satu tangan dekat tombol. Oke. Dan kita mulai. Kami telah mensurvei 100 orang. Ada 5 jawaban teratas di layar. Saat melakukan apa? Biasanya orang menggunakan jari kelingking. Oke, Ica. Janjian gitu, janji. Apa sih janji-janji gitu? Jadi kan janji nih. Nah, kayak gitu. Janji-janji kayak gitu. Iya, janji. Janji, ya, janji ya. Ya. Ayo janji, ya. Oke, iya. Iya. Tampak panik dan kurang yakin, tapi kita akan cek apakah janji ada digunakan jari kelingking. Survei membuktikan. Ada. Ada enggak ya? Nomor 2 janji, Alex. Pertanyaan sama. Saat melakukan apa biasanya orang menggunakan jari kelingking? Pemilu. Pemilu. Nyoblos, nyoblos. Nyoblos, dimasuki. Kelingking. Oke. Saya udah nyoblos gitu ya. Iya, iya. Nanti 2024 ya. Oke. Kelingking sangat berguna saat itu. Oke. Apakah kelingking digunakan pemilu? Survei membuktikan. Surveinya sekarang, bukan 2024 kayaknya, jadi orang gak kepikiran. Alex, sabar ya. Ya Allah, Ica, Alex sabar ya katanya. Ica, sama Garulis, ini bisa pakai strategi. Main atau lempar? Main. Main atau lempar? Terserah. Ini menentukan sekali, ini menentukan sekali. Yakin ya? Yakin. Ini benar-benar menentukan. Kalau main harus sapu bersih loh. Oke, siap? Siap. Lagi, Ica. Main atau lempar? Main. Main, oke. Kita main. Thank you. Oke, beat the limit tetap perhatikan ya jawaban-jawaban dari Garulis. Ini sekali lagi menentukan dan ini triple point. Ica tadi menjawab di urutan 2. Kelingking digunakan untuk janji. Iya. Janji ya, oke. Vika. Saat melakukan apa biasanya orang menggunakan jari kelingking? Ngupil. Mau dicontohin gak? Jangan. Jorok banget nih. Iya emang kan gitu, emang Kak Irman gak pernah ngupil. Aku mah pakai jempol. Gede. Ngupil-ngupil. Gede. Pakai kelingking. Kelingking untuk ngupil. Aduh, kalau ada di hasil survei, luar biasa kebangetan ya. Iya, berarti banyak yang berarti banyak, oke. Yang di rumah, ayo kelingkingnya buat apa kira-kira? Ayo, ayo, ayo. Survei membuktikan. Top survei loh. Berarti banyak banget orang menggunakan kelingking untuk ngorong. Cek orang sini emang ngorong. Mana keur ngarang atau ngorong?
Oke, Mita. Saat melakukan apa biasanya orang menggunakan jari kelingking? Main. Kayak ABC 5 dasar terus gitu apa. Oh, lagi main. Main. ABC 5 ya, dasar. Oh, jadi ya harus ada kelingkingnya. Iya, iya, iya. Oke. Main. Survei membuktikan. Tetot pertama, hati-hati, Beat the Limit kayaknya sudah ada beberapa jawaban. Oke, tapi jangan diskusi dulu, jangan diskusi. Hai Putri. Halo. Halo. Putri pernah enggak tetot enggak? Tetot terus. Pertahankan. Jangan lah. Jangan, ini bahaya, ini bahaya. Kelingking, Putri. Biasanya orang menggunakan jari kelingking untuk apa? Putri untuk apa kelingking? Mengorek telinga. Mengorek telinga. Ada lubang-lubang di badan kita yang pas dengan kelingking. Ya. Ngorek hidung, ngorek telinga. Apakah ada ngorek telinga? Ada. Kita lihat ya. Survei membuktikan. Ada nggak ya? Akhirnya Putri, jawaban kamu berguna juga. Iya, iya, iya. Ayo. Coba-coba gimana kalau kirim ke rekening? Rekening juga? Private. Biasa sampai meremelek. Gitu ya. Nyangkut kayak kayu, iya betul. Alita, baru satu tetot. Hati-hati. Saat melakukan apa biasanya Alita menggunakan jari kelingking? Ngukur air. Ngukur air. Suhu. Masak air nasi berapa itu? Oh, yeah. Iya. Satu ruas jari ya? Satu ruas jari sih. Oh iya, pakai kelingking ya? Iya. Kenapa gak pakai telunjuk? Jalan akan ini aja. Oh, gitu. Pengennya ini, emang, kan cewek. Emang cewek suka masak nasi? Suka. Beneran, pakai apa jarinya? Ini. Beneran? Beneran. Beneran, ya, oke. Okay. Bener, masuk akal. Ibu-ibu di rumah apakah air. Setuju? Ya. Kelingking untuk masak tujuh, nasi tujuh. Biar matang. Oke. Okay. Setuju. Siap ya? Ngukur air. Ngukur air, ngukur air. Kita ambil jawabannya ngukur air. Survei membuktikan. Mulai tegang. Ada gak ya? Alita, ini mulai bahaya, ini mulai bahaya. Beat the Limit, diskusi, silakan. Kelingking untuk apa? Wah, ini bahaya, ini beneran bahaya karena salah satu lagi sudah ada kesempatan nilai direbut dan itu kesempatan menuju ke babak bonus bisa hilang. Siap Ica? Mudah-mudahan ada Ica ya. Dua lagi belum terbuka. Selain ngorek hidung, membersihkan telinga dan juga janji. Saat melakukan apa biasanya Ica menggunakan jari kelingking? Garuk. Garuk. Aduh. Iya benar. Aduh. Kalau bentolnya kecil ngapain pakai jari yang lain? Ini aja dulu. Kan garuk. Menggaruk. Garuk. Kalau ada kita lanjut. Lanjut. Kalau nggak ada maaf kita ke tetangga sebelah. Gak apa-apa. Siap ya. Apakah menggaruk menggunakan kelingking? Ada dong. Survei membuktikan. Bahaya. Oh.
Baya. Kalau kalian berhasil mencuri poin, berarti kalian masuk menuju ke babak bonus. Kalau kalian tidak berhasil mencuri poin, berarti mereka yang masuk ke babak bonus. Ini menentukan sekali, pikirkan pikiran yang baik. Kelingking, mana kelingkingnya? Ini buat apa kira-kira? Siap, Alex. Saat melakukan apa biasanya orang menggunakan jari kelingking? Pas lagi grogi kayak gugup kan pasti. Grogi, ya. Imut-imut gimana gigit-gigit jari kelingking, iya. Oke, Yari, Yara. Jari jadi Yari, Yara. Bersihin gigi. Bersihin gigi, ya. Benar, dari mulai gini, lumayan lah sampai gini. Sikat gigi. Oke. Dava. Colek kue. Colek kue. Ada coke, cobain deh. Oke. Tiga orang beda-beda, bagus nih kalau gini bagus. Nah, bener kan? Ben, harus kau sama ya. Sama. Cuma mukanya mikir tapi jawabannya sama terus. Ben apa? Nyobain resep makanan. Sama. Beda, beda. Bener gak? Kuah-kuah, men. Richie, empat teman kamu ada jawabannya masing-masing berbeda. Boleh mengambil salah satu atau kamu mengambil jawaban sendiri. Dan itu menentukan. Jika jawabannya benar, kalian yang menuju ke babak bonus dan bisa mendapatkan 100 juta rupiah. Ini mulai tegang nih. Tapi jika jawabannya salah, berarti yang masuk bonus dan berkesempatan 100 juta adalah Garelis. Siap Rici? Selain mengorek hidung, janji dan membersihkan telinga. Saat melakukan apa biasanya orang menggunakan jari kelingkingnya? Menyongkel di sisa gigi sini. Gigi, kotoran gigi. Ya, oke. Okay. Kayaknya kelingking itu area-area jorok jadi kasihan ya. Karena kecil. Udah hidung, kuping, gigi. Dilakukan bersama-sama hidung. Oke. Okay. Terus janji. Janji. Terus itu janji. Asa bararau katanya. Ya. Oke. Okay. Apakah kelingking untuk membersihkan kotoran di gigi? Jika ada, kalian masuk babak bonus. Jika tidak ada, Garelis yang masuk bonus. Siap, kita akan langsung melihat. Apakah ngorek kotoran di gigi itu ada? Survei membuktikan. Ada. Jorok-joroknya udah buat hidung sama kuping aja. Coba ya, yang di rumah pasti penasaran nih. Kelingking buat apa lagi sih? Kita lihat nomor empatnya adalah... Baikan. Abis berantem, baikan gitu. Penasaran satu lagi apa? Ini sebetulnya tadi hampir terjawab. Kelingking untuk... Sweet, ah so sweet, sweet. Padahal tadi adalah Mita ya, Mita main gak Garudaan, bukan tapi main sweet. Kok gak Garudaan mah gak pakai kelingking juga bisa. Aduh, sayang banget. Dan hasilnya sudah ada, siapa yang akan menuju ke babak bonus? Kita lihat. Beat the limit, nilainya adalah... 238 poin. Dan Garelis nilainya adalah 41 poin.
Tapi buat Beda Limit tenang, hebat kalian, main sudah bagus sekali, cuma ya kurang teliti saja ya. Oke, tapi kalian juga pulang gak tangan kosong. Tadi 238 poin dikalikan 10.000 ditambah extra cash 2 juta, jadi kalian pulang membawa 4.380.000. Terus berkarya ya, oke. Richie, Ben, Dava, Yara, dan juga Alex, oke. Kasih gerakan dulu dong, oke. Udah males ini, udah males, oke. Oke, saya bye-bye, thank you, bye-bye. Bye. Wah, siapa nih yang benar jawab survei-surveinya? Kalau kalian mau nonton video seru dan ikutan jawab survei menarik lainnya, ayo dong subscribe YouTube channel Family 100 Indonesia. Jangan lupa ya, like, comment, dan share video ini juga. Terima kasih ya.